Okey geng, hari ini kita akan bersama dengan jambang angler. Hari ini kita dah set untuk mancing dengan dia untuk cari ikan baung. So hari ini cuaca panas, hopefully ada ikan lah. Kita tunggulah ketibaan jambang angler dan kawannya Roy, Roy Fishing rasanya lah. Alright, kita tunggu dia orang, sekejap lagi dia orang sampai. Wah, dapat. Kita duk pakai batu besar sikit kan. Yang tak... Nampak? 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 Jadi ni, ni semua angkara. Angkara? Aku pancang tak buat orang letak atas ni. Letak je atas ni. Aku pernah putus main line kat sini. Aku tak tahu besar mana. Dia pergi, tapi ni cerita dah 2 tahun lah. Dia pergi tak berhenti. Nak pakai loceng tak? Loceng tu marah. Loceng tu buat marah. Loceng tu buat hantu. Aku kalau nak marah, aku pakai loceng marah lah. Cakap apa lah, mancing tak terer siang-siang pakai loceng. Aku tak peduli. Aku dia feel. Feel dia masa tu berlari. Kena member jenis kuat minyak. Alamak, lambat lah. Lambat. Kejap lah. Aduh. Memang dia suka lah. Lambat. Dia tak, tak, dia. Alah, tak kena. Tak kena. Itu ada saiz. Banyak respon lah kat sini. Ada saiz. Aduh. Ada saiz. Ha, itulah seronoknya pakai loceng. Tapi kan, tengah mangau kan. Member dok musik kan. Tarik tali. Tu berlari. Aku kena dekat atas sikit. Malam aku main patin weh. Duduk 5 jam baru nak beli ekor. Macam orang gila aku dulu tu. Lah kan. Rumah ni kalau aku, rumah depan ni. Tak kena. Kecil ni. Ketuk-ketuk. Kalau besar baik lah. Sud. Dah sujud dah. Tak ada jadi kawan. Aku punya umpan. Dah juga ada ketuk guys. Ada ketuk guys. Ada ketuk. Yes, kena. Wah. Mantap. Oh, mata kecil. Sur. Ni sur. Nampak. Duduk dah sampai setengah jam ah. Tengok dia naik dulu. Kalah tuan rumah. Tuan rumah cari eksais. Kita mata besar. Cari eksais apa ni kampung? Depa tak boleh makan masa kampung. Mak betul ke? Aku abak dia macam mayung. Dia kurang. Mak mentua Melaka? Melaka. Takkan Melaka tak makan baung? Pelik. Jarang aku rasa dia orang suka makan ikan yang macam ni. Haa, yelah sana. Aku yang membuka cerita lah. Macam ni. Tengok, Akmal dah dapat dulu lah. So, oh. Ada. Okey, baung on UL. Tak buat dah. Baung on UL. See how. Makan. Aduh ha, dah kena njut tak lambat. Lambat lepas ha. Okey, sesi di Sungai Buah ni berakhir dengan kumpau. Akmal dapat 2 ekor. Gagal lah tuan rumah. Denied. Sini mudah kan nak access je. Senang. Sini tak payah nak pergi jauh-jauh. Alamak,
Mana pergi plastik tadi? Tak ambil lah. Alamak. Alamak. Ayam mata. Ayam mata lah. Aku guna tangan lah. Plastik ni simpan tu. Ada. Ada yang masih hidup. Dah. Simpan tu motor. Hari okey. Okey, sampai pukul 2 itu aku mancing sampai pukul 2. Ini banyak apa bawah ni? Baling ke situ ke? Okay. Ini macam aku cakap lah, itu jahat gila kena. Terbang. Ha, barai. Ada makan. Next mana? Kelantan. Oh. Allah, tak kena. Tak kena. Itu saiz besar. Baik dia menyenjut. Ha? Eh, dapat. Aduh, besar-besar tu. Masuk je dekat tu. Tengok tu. Oh yelah, halus kan. Lepas kecil. Oh ujung je okey, selamat lagi. Kena misal je. Okey lah lepas. Kenapa? Kerana aku dapat besar-besar tu, memang rabak lah. Kena kau, aku dah tunggu daripada tadi. Kena kau. Mana besar ni? Kena kau juga. Dah. Halus. Aduh, coki-coki. Jadi ah. Mana bapak-bapak dia ni? Aku sejak mancing bau. Alamak, letak kena. Ada ke? Tak ada. Aduh, kasar tu. Jahat. Jahat sini mainan dia. Dia kalau besar macam tu lah. Tak bagi signal lah. Alah, tak kena. Tak jauh dia aku rasa. Aduh, jahat betul. Tak ada signal lah. Jok je. Aduh. Tak kena. Jahat. Aku abad dah, memang jahat pot ni. Jahat. Jahat sungguh. Nampak barai mukanya. Ha. Aku mancing dekat desa Pinggiran Putra, pot bawang tu kan. Aku masuk video tu, habis kena rogol tu, aku dah tak mancing lah. Han datang tempat tu dah rata. Han datang awal pagi nak mancing, orang dah check ini pada malam. Kau kena. Ada saiz sikit. Ada saiz sikit. Alah, lucut. Aduh, depan-depan dah lucut. Baru cakap ada saiz. Aduh. Apa kena ni? Aku tak menjadi hari ni. Ada saiz tu tadi. Alah, aduh, aku nak menangis kena buli macam ni. Aku nak nangis kena buli.
Apalah nasib hari ni, teruk dibuli. Ha ha, lagi lagi lagi. Dia pandai tau, dia pilih umpan yang besar tau. Dia cubit 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 je. Bagi umpan kecil dia tak mau. Ayahat lepas sampai sembak sampai tergolek-golek lah kat sini. Dah melengkung. Boleh lucut lagi. Ah, kena kau, kena, kena kau. Kena. Hai, lagi naik. Aduh. Ada record ni ada. Aduh. Alamak, coki-coki. Aduh, janji ada manis. Aduh. Oh, kasar. Akhirnya tak kumpau. Mal tadi. Tunjuk. Ni kecil ni bagi kita orang kecil. Tapi boleh lah. Ha. Makan hati ayam eh? Masa ada rekod kan? Mungkin banyak ni. Tak rekod tadi. Okey, baru naik. Saiz ni pun coki-coki ke? Boleh lah. Eh, kosak. Ya Allah. Wuih, tak bergerak wuih. Aduh, sangkut. Tak tahu ada lagi tak? Woi, kasar oh. Dah melekat lah. Dalam. Tak tahu macam dah tak ada. Ha? Dah tak ada lah. Tak ada lah ni. Ha, ada. Ada gigit lah. Ha. Hai. Eh, hey, le. Belum. Faham. Ada, Mal. Dia tak boleh lambat, kena sembat je. Ha. Le. Kau ajar. Ha. Oh, kau ajar betul. Aduh. Inilah hasil kita hari ni. Terima kasih. Apa YouTube Abang Misai kan? Okay, subscribe ya. Channel Pancing Abang Misai. Kalau nak tengok aktiviti mancing ikan baung, ikan patin, ikan lampam, sekitar Bangi, Kajang, Putrajaya, Dengkil, so datang kat channel saya. Okay? Jangan lupa subscribe sebab abang ni dah banyak ajak aku ni pasal bottom bomb. Aku jarang ni first time dulu pasal video yang aku dapat ikan baung guna tapau. So dia banyak ajak, dia bagi aku pinjam semua daripada ladung, daripada umpan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Kau tinggal lagi gambar YouTube dia. Jangan lupa subscribe. Okay, takat tu saja kot. Kita punya aktiviti ni alhamdulillah dah berkok. 6 lebih kurang lah, 6-7 lah. 6 ekor lah, tapi tak ada size besar pun. Yang paling besar pun berapa 3 gram lah. 300 ada lah, 300 setengah. Tapi okey lah, pengalaman yang bagus. Ini pun 3 half day. InsyaAllah nanti kita akan turun ni. Aku suka mengenai bau ni, walaupun tapau tu busuk sikit. Tapi tak ada masalah. Sebab ikan sedap. Okay, jumpa lagi sebenarnya. Jangan lupa like, comment. Okay, closing sikit. Alhamdulillah hari ni pengalaman berharga dapat mancing dengan Jamal Angler. Akmal Jambang Angler. So siapa tak kenal YouTuber memancing terkenal kat Malaysia ni lah, one of yang sangat famous kat Malaysia ni. Alhamdulillah hari ni dapat
mancing sama, bukan senang nak set ni. Abang juga subscribe. Ha. Jangan lupa subscribe abang okay. Di YouTube. Okay. Dia banyak ajak korang ni. Ha. Okay, so hari ni ringkasnya hari ni kita dapat ikan baung lah. Yang kita cari tu dapat, cuma saiznya hari ni kecil-kecil. So, bolehlah setakat nak bergulai makan sendiri tu bolehlah, tak ada yang besar-besar. InsyaAllah next trip kita akan cari yang besar-besar pula. Okay. So saya terlupa juga nak sebut partner in crime biasa Fahmi. So kita orang tengah hasut dia untuk buat channel. So insyaAllah nanti kalau ada channel kita akan bagi tahulah channel dia apa. Okay, terima kasih semua. Teruskan menonton video-video daripada Pancing Abang Misai. Dan terus support juga Jambang Angler. Okay. Terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.